semua. Eric sepengorek datang untuk diservis. Kita kena periksa dia sihat dan kuat untuk semua kerja penggalian dia. Siapa nak tolong? Saya rasa saya nak pilih kuning. Saya tahu awak nak bermain, tapi saya rasa awak akan rasa seronok juga bekerja dalam garaj. Kita mula dengan memeriksa enjin awak, Eric. Awak tolong rem kuat-kuat, ya? Awak boleh buat lebih kuatlah, Eric. Tangkapan yang bagus, Kuning. Masa untuk menguji track awak pula. Bahagian terakhir untuk servis ni, Eric. Mari tengok keadaan lengan penggali awak. Kita perlukan minyak sikit, Kuning. Tahniah, Eric. Awak dah selesai servis dan awak dah bersedia untuk penggalian lagi. Awak nak bermain dengan mereka, ya? Saya dah cakap kerja boleh jadi seronok. Jumpa lain kali untuk kerja dan keseronokan. Semuanya di Gecko's Garage. Apa khabar semua? Gecko di sini. Ini hari yang cerah dan indah. Jadi saya rasa nak pergi memerhati burung. Oh, tengok. Itu dia si kembar. Barry dan Carrie. Oh, tidak. Barry kemalangan. Cepat, Mechanicals. Kita kena tolong dia. Ayo, ayo, truk tunda Tilly. Jangan risau, Barry. Kami akan keluarkan awak sekarang. Biru? Mari kita periksa awak. Pelik betul. Enjin awak tak nak hidup. Carrie datang menceriakan Barry. Memang baik. Saya dah agak ada benda pelik yang berlaku. Ikan ni mesti tersangkut di dalam exhaust Barry. Sebab itulah enjinnya tak nak hidup. Memang seronok bila kawan datang melawat. Dia membantu jadi sihat dengan lebih cepat. Ikan dah pulang dengan selamat. Kawan-kawannya mesti risaukannya. Baiklah. Semuanya dah selesai sekarang. Kita jumpa lagi nanti, ya. Bye! Hello semua. Kembali lagi ke Gecko's Garage. Hari ini tak banyak kenderaan. Kami semua cuma buat pembersihan. Apa? Apa bunyi yang bising tu? Bobby Pass? Awak nampak tak sihat, ah? Mari. Biar kami periksa awak. Aduhai, Bobby memang tak sihat langsung. Mari tengok kalau kita boleh baiki apa yang rosak. Mungkin radiator awak perlukan air. Ayo, ayo, Mechanicals.
bukan itu masalahnya. Tunggu sekejap. Aha! Ada kebocoran minyak pada Bobby. Minyak membolehkan enjin berjalan lancar. Kita boleh baiki itu. Kami jumpa punca penyakit awak. Ada minyak bocor pada pipe awak. Hijau akan menutup lubang dengan timpalan yang bercahaya terang. Pembalut akan bersihkan luka awak. Ya. Hooray! Kerja bagus biru, kerja bagus hijau. Awak rasa lebih sihat, Bobby? Satu lagi pelanggan berpuas hati. Dan itu sahaja. Jumpa lagi lain kali di Gecko Garage. Bye! Hello semua. Gecko di sini. Hari ini hari yang sangat istimewa. Ini hari lawatan pertama baby truck ke garaj kami. Jadi kami nak menyambutnya datang dengan layanan Gecko's Garage yang istimewa. Hello, baby truck. Awak gemuruh ke? Tak mengapa. Awak dalam keadaan selamat. Betul tak, Mechanicals? Baby truck, tunggu. Oh, tidak. Kita dah buat baby truck takut. Jangan risau, mami truck. Kita akan cari dia. Cepat, Mechanicals. Kita kena cari baby truck. Kasihan baby truck. Di mana dia agaknya? Awak masih menyorok ke baby truck? Awak menyorok sebab gemuruh? Nak tahu tak? Saya pun. Ini lawatan pertama awak ke garaj. Kami nak buat awak rasa istimewa sikit. Maaf kalau kami menakutkan awak. Tapi saya janji, kami akan jaga awak dengan lebih istimewa. Boleh tak? Pintu garaj dibuka dengan pantas. Tiba masa untuk bantu kenderaan yang memerlukan. Semoga hari awak hebat, baby truck. Awak memang berani. Sama-sama, baby truck. Terima kasih kerana bersama kami di Gecko's Garage hari ini. Bye! Kembali lagi ke Gecko's Garage. Ini hari cerah yang indah. Jadi Merah nak naik ke bumbung. Dia nak siapkan memasang panel solar baru kami. Ia akan serap tenaga matahari dan ubahnya menjadi kuasa bersih untuk seluruh garaj. Hello, Bobby. Wow, tengoklah awak. Awak kotor sangat. Baru semalam kami bersihkan awak. Tak mengapalah. Splish, splash, splosh. Aktifkan cucian kereta Gecko. Dah bersih dan sedia untuk sambung perjalanan, Bobby. Oh, awak dah kotor semula. Macam mana boleh berlaku? Rasanya kami kena basuh awak menggunakan tangan. Bersih berkilat. Awak boleh sambung perjalanan bas awak.
inilah yang buat awak jadi kotor. Enjin petrol lama yang berhabuk ni. Awak nak tak kalau gunakan enjin elektrik yang bersih, ya? Panel solar dah sedia ke? Panel ambil tenaga daripada matahari. Berikan Bobby kuasa bersih untuk berjalan. Hooray! Kita berjumpa lagi untuk lebih keseronokan di Gecko's Garage. Hello semua. Kembali semula ke Gecko's Garage. Hari ini agak berlecak. Jadi kami bersedia untuk basuh kereta. Tengok. Baby truck datang ke sini untuk dibersihkan. Hello, baby truck. Biar saya teka kenapa awak datang ke sini. Splish, splash dan splosh. Aktifkan cucian kereta Gecko. Ini tak betul. Awak masih berlumpur lagi. Dah tentulah. Kita belum isinya dengan sabun. Awak tak akan jadi bersih tanpa sabun. Sekarang sabun dah diisi sampai penuh. Semua lumpur sudah boleh dibasuh. Pelik betul. Penggolek sepatutnya membilas sabun-sabun tu. Aha, itu dia. Baby truck terlalu kecil untuk penggolek itu capai. Cucian kereta dah berfungsi dan baby truck sekarang sudah pun bersih. Gecko ucapkan selamat tinggal. Bye! Fiona lori bomba. Bos awak tak berfungsi? Mari kita periksa. Awak jangan risau, Fiona. Kami akan baiki awak. Saya ambil sempena terbaik saya. Baiklah,
Rasanya masalah sudah dibaiki. Terima kasih sebab melawat Gecko's Garage, Fiona. Bye! Ya, betul tu hijau. Ada api lah. Nampaknya Fiona lori bomba dalam perjalanan. Oh, tidak. Mami dan Baby Truck sedang berlumba lah. Mereka terlalu bising sampai tak dengar siren Fiona. Fiona, tiba masanya untuk kami pasangkan siren lebih kuat. Mari Mechanicals, masa untuk pasang siren baru Fiona. Itu dia. Kita perlukan bunyi Nino yang kuat. Semua dah siap. Cepatlah cuba, Fiona. Itu tak betul. Bunyinya macam loceng pintu. Mari cuba lagi. Dan itu bunyi macam dinosaur. Kita perlukan Nino. Itu memang Nino. Tapi ia perlu lebih kuat lagi. Kontu buat bunyi awak kuat tadi, Kuning. Mungkin sesuatu macam tu berkesan dengan siren. Sekarang itu barulah Nino yang kuat. Bye, Fiona. Terima kasih sebab melawat Gecko's Garage. Oh, apa khabar semua? Ricky si truk aiskrim datang sini untuk dibaiki. Kami sedang buat beberapa sentuhan terakhir. Terima kasih, Kuning. Boleh tolong berikan pemutar skru? Hati-hati, Mechanicals. Pipe tu penuh dengan udara yang sangat sejuk. Itu caranya Vicky bekukan aiskrimnya. Kuning! Jangan sentuh butang tu! Membeli pokok Christmas untuk garaj. Oh! Itu Bobby si bas. Dia tersangkut. Coklat panas ni akan hangatkan awak. Jangan risau, Bobby. Kami akan lepaskan awak.
tinggalkan cangkuk tu, Biru. Kita akan cuba cara lain. Oh, tidak! Sekarang Tili pula tersangkut dalam salji. Alahai, Biru. Nampaknya kita pun tersangkut. Janganlah sedih, Biru. Ada orang akan tolong. Nasib baik ada coklat panas untuk hangatkan kita. Ups! Tengok! Coklat panas mencairkan salji. Saya ada satu idea. Ia berkesan. Bertahan ya, Bobby. Ya, sama-sama, Bobby. Tapi apa kita nak buat dengan pokok tumbang ni? Aha! Sempurna! Selamat Hari Christmas semua! Hello semua! Kembali lagi ke Gecko's Garage. Kami tengah memeriksa Bobby si Bas. Sikit lagi nak siap. Tunggu! Mechanicals! Saya masih di atas ni! Bobby! Bobby! Aduhai! Dia tak dapat dengar saya! Terima kasih sebab membantu Mechanicals. Apa nak jadi kalau awak tak ada? Bye! Boleh tolong berikan sepanah, Biru? Ini bukan sepanah lah, Biru. Ini sudu kayu lah. Bunyi macam baby truck. Agaknya apa yang digembira sangat tu? Haha, mempersembahkan elektromagnet baru Wilbur T. Weasel. Oh, oh, macam mana nak tutupnya? Oh, oh, oh. Wow. Oh. Oh tidak, Encik Weasel berdepan masalah magnet. Semuanya okey saja, Gecko. Boleh tak awak tolong matikan kuasa dengan memusing bolt tu? Biru, berhenti! Magnet menarik semua yang diperbuat daripada logam. Oh, tidak! Mechanicals! Oh, saya faham mama kita semula. Saya kena matikan kuasanya. Tapi tak boleh guna peralatan logam. Dah tentulah! Sudu kayu tadi. Tak mengapa, kawan-kawan. Saya akan bebaskan awak.
dengan alat yang saya buat menggunakan sudu kayu. Oh, itu takkan berhasil. Aha. Semua tak apa-apa ke? Oh, baguslah. Kita jumpa lain kali untuk lebih pengembaraan di Gecko's Garage. Bye! Max, datanglah. Si truk raksasa. Apa kami boleh bantu awak hari ini? Oh, awak nak nampak macam wira awak. King Crash. Rasanya kami boleh buat tu, Max. Saya pergi ambil peralatan. Mechanicals, awak mulakan cepat. Ambil peralatan. Mechanicals? Apa awak dah buat? Oh, awak fikir dia nampak hebat ke? Tapi ini bukan apa yang dia nak. Jangan risau, Max. Kami akan betulkan. Semua dah siap, Max? Ini ke yang awak nak? Satu lagi pelanggan berpuas hati di Gecko's Garage. Kali ya? Itu Mummy Truck dan Baby Truck. Kenapa awak berdua tunggu di sini? Terowong terhalang dan awak tak boleh lalu? Elok saya pergi tengok. Wow, nampaknya ada runtuhan. Runtuhan lagi. Kita terperangkap di dalam. Jangan risau. Saya ada kit peralatan. Kita perlukan peralatan lebih besar. Tili pun tak cukup kuat untuk alihkan batu ni. Macam mana kita nak keluar? Truk selamatkan keadaan. Hello, saya telefon Eric si pengorek untuk bersihkan semua batu ni. Jumpa lagi untuk lebih keseronokan dan pengembaraan di Gecko sekarang. Dari mana datangnya semua sepah ni?
Saya jadikan Vicky truk aiskrim paling laju di dunia. Tapi dia pecut laju sebelum saya sempat makan aiskrim. Kita kena hentikan Vicky sebelum dia buat banyak lagi kerosakan. Itu dia datang. Dah sedia biru? Biru, saya masih belum dapat aiskrim saya lagi. Saya benci roket. Mari, Mechanicals. Mari tengok dia okey ke tak. Jumpa lagi nanti.